Persidangan tindak pidana korupsi kasus pengaduan mobil Pajero Sport di DPRD Merangin dengan terdakwa mantan bendahara DPRD Darmawan balik digelar di Pengadilan Tipikor Jambi pada Senin siang dengan majelis hakim Khairuludin. Dalam persidangan, hakim menghukum terdakwa Darmawan selama 18 bulan penjara. Terdakwa terbukti secara bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar jaksa penuntut umum. Selain hukuman penjara, Darmawan juga dikenakan denda Rp50 juta subsidiar 3 bulan kurungan terhadap kerugian negara sebesar Rp522 juta telah dibalikan terdakwa Darmawan. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan apa pendapatnya sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan 1.5 jaksa penuntut umum merasa terdakwa dengan pendakwaan 1.5 tersebut dan terdakwa dalam bukti secara sah dan meyakinkan secara dalam pidana korupsi secara bersama-sama bagaimana dalam dakwaan 1.5 jaksa penuntut umum dan terdakwa terdakwa dalam bukti SD di tahun 1 dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan tak ada barang bukti mobil Mitsubishi Pajero Sport dibalikan kepada terdakwa karena terdakwa menang dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Merangin. Tak ada putusan majelis hakim baik jaksa maupun terdakwa masih pikir-pikir. Muhammad Afrizal, Jambi TV.